Kaget People, you still watching Entertainment News. Dan kali ini kita akan berbincang-bincang dan juga mengenal lebih dekat dengan salah satu pemain kelas internasional, siapa lagi kalau bukan Lee Jong Un, di lokasi syutingnya. Berikut selengkapnya. Sudah berada di salah satu lokasi syuting dari program yang ditayangkan di Net TV, yaitu Kelas Internasional. Nah, saat ini saya mau berbincang-bincang dengan salah satu pemain di sitkom ini. Kira-kira siapa ya yang akan saya ajak berbincang-bincang? Let's follow me. Oke, good people. Nah, sekarang saya sudah bersama dengan Lee Jong Un. Hai, Lee. Apa kabar? Halo, apa kabar? Baik. Apa kabar? Baik juga, Lee. Annyeonghaseyo. Alhamdulillah, saya. Iya, kabarnya. Api-api. Terus apa lagi ya? Sudah nggak tahu lagi. Oke. Lee, sekarang kamu lagi ada di lokasi syuting. Mau syuting Kelas Internasional. Seperti apa sih kebiasaan-kebiasaan yang kamu lakukan sebelum melakukan syuting ini? Oh, 밥 먹고 그다음에 준비하고 대본 읽고 그다음에 촬영 들어가죠. Mungkin teksnya ada di bawah sini, Good Girl. Apa mungkin Lee mau menerjemahkan apa artinya? Saya mau terjemahkan, tapi Good People maunya apa? Lee yang jelaskan. Saya nggak tahu, Good People. Ya, jadi artinya tadi sebelum syuting kan, saya makan dulu, minum dulu, baca skrip dulu, terus berdoa dulu, saya baru syuting. Berbicara tentang pacar. Pacar. Pacar orang Indonesia. Ya. Lee dari Korea. Ya. Gimana sih? Tahu dari mana pacar saya Indonesia? Sudah ada loh di Entertainment News. Oh, berarti cuma satu dong? Oh, berarti yang nggak ketahuan banyak ya? Juga orang Indonesia. Satu. Satu aja kan. Untuk budaya, kamu dari Korea dan dia dari Indonesia, seperti apa sih kamu untuk mengatasi perbedaan-perbedaan? Pasti kan ada dong perbedaan dari banyak-banyak. Itu gimana sih? Kalau bahasa kadang-kadang saya kurang paham, kita bicara pakai Inggris kadang-kadang. Terus kalau budaya beda, ya saya juga harus ada pengertian, dia juga harus pengertian. Misalkan budaya Indonesia, jokingan, terutama jokingan begini, nggak apa-apa kalau saya tersinggung. Kadang-kadang bilang Korea begini, saya tersinggung. Gitu. Kita banyak komunikasi dan juga saya lebih banyak nurut aja kan. Saya nggak nurut, ya nggak kasih uang jajan nanti. Bukan kamu yang kasih uang jajan ya? Uang saya titip kan. Kalau saya pegang, saya pakai banyak, hamburkan uang kan. Kata dia, kalau kamu pegang uang nanti uang habis. Memang pernah habis waktu saya boy band hits kan. Saya satu hari dapat berapa ratus juta, berapa puluh juta, habis satu hari. Jadi saya waktu keluar dari boy band, saya tinggal cuma punya 90 ribu rupiah kan. Gak bisa makan juga, dia bilang, nanti hebat kamu gak makan, nanti saya simpannya. Buktinya ya, sekarang banyak kumpul uang berkat dia gitu. Ini menarik banget nih, Good People. Buat Anda yang gak tahu, seperti apa sih Lee itu sebenarnya? Dia baru saja mengungkapkan kalau dia menaruh uangnya sama pacar, jadi dia mengelola keuangan kamu tuh semuanya benar-benar pacar kamu ya? Iya, iya. Oke nih, kamu kan udah sedekat itu sama pacar kamu. Kapan sih rencana untuk melanjutkan ke jenjang pernikahan? Ada nggak sih? Mungkin tahun depan, dua tahun lagi mungkin. Walaupun ada yang keluarga, mungkin saya ke Korea juga. Mungkin. Kalau kita masih bertahan. Kita doakan yang terbaik saja buat Lee ya. Oke, Lee, kamu kan dari Korea, jauh dari orang tua, jauh dari keluarga. Kalau misalnya kamu lagi kangen sama negara kamu, gimana sih cara kamu untuk mengobati rasa rindu? Paling pertama makan Korea, restoran Korea, terus nonton film atau drama Korea, paling itu atau telepon sama orang tua. Tapi kalau mama papa, pernah nggak sih datang ke sini untuk menengok kamu? Oh, belum pernah. Oh, waktu saya, waktu boyband mereka pernah datang, tapi kalau sekarang belum pernah datang, mungkin masih sibuk. Oke, Lee, kan kamu mau persiapan nih ke Kelas Internasional syuting. Boleh nggak ajak aku untuk melihat lokasi syuting kamu seperti apa sih? Aku penasaran. Mau bayar berapa? Aku bayar dengan terima kasih. Oh iya, terima kasih. Ya, jadi kita ya mau lihat tempat syuting. Boleh aku lihat? Boleh, boleh dong, boleh dong. Jadi mau syuting kita yuk. Let's go. Bang, bang, bang. Dingin ya?
dingin banget. Kita dingin banget. Ini kayak kayak Korea, Korea musim dingin gitu. Oke, Li, ini apa sih di sini? Banyak meja, ada papan tulis. Ya, ini ruang kelas saya di kelas internasional. Saya rajin loh, setiap hari saya datang belajar. Padahal waktu sekolah aja saya nggak pernah rajin padahal. Oke, good people, bisa dilihat di sana ada info budaya Indonesia. Yuk, kita lihat. Nah, ada batik. Batik. Terus ini wayang. Ini? Ini itu apa? Apa ya yang itu boneka besar itu? Dia nggak tahu, good people, ini apa? Ya, tapi saya tahu ini sering jalan-jalan. Ini namanya ondel-ondel. Ah, oh, ondel-ondel, betul-betul. Oke. Sutradara paling top di Indonesia, bisa. Dia yang kasih kesabaran, dia sabar banget. Kalau saya jadi dia, saya besok masuk emergency. Ini yang Carlos tadi, yang punya pemilik kafe. Ini pacarnya dia, tapi sebenarnya pacar saya sih. Tapi kamu udah punya pacar? Iya, saya punya cuma satu untuk semua. Wah, ini tadi coklat. Ini ada papa saya di kelas internasional, saya manggil dia papa. Papa makan sendiri, papa. Terus ini pacarnya. Pacarnya papa, bukan pacar aku. Ini Ling Ling from China, ini Hi. Jepang. Hi. Thank you, terima kasih. Bye. Selamat semuanya. Syuting. Selamat syuting. Good people, udah lihat nilainya Li. Ternyata dia dapet C. Peringkat ke-7. Ini kan acting dong. Kalau biasanya saya peringkat 1 nomor 2, salah satu enggak sampai 7. Masa sih? Ya ini kan jelek dong. Masa ini jelek. Ini malu-malu sebentar. Ini ada semut-semut. Kenapa dia? Kamu kenapa? Ada semut-semut. Terus di ada semut-semut maksudnya kesemutan, kram kakinya. Ya, krr, gitu. Oke. Terus itu tadi kamu ngapain? Ya, liurut tempel di hidung. Liurut tempel di hidung. Gitu. Tempel di hidung. Itu biasanya fungsinya apa? Semut hilang. Oke, berarti itu salah satu dari keunikan dari Korea ya. Orang seperti itu. Enggak tahu zaman orang tua selalu begitu. Suruh tempel, terus kalau luka suruh itu jilat gitu. Oke. Gitu. Oke. Ini harus sudah syuting. Berarti kita harus udahan ya, Lia. Iya. Oke, thank you so much, Li. Thank you so much for your time. Thank you so much untuk kopi berjuga. Saya untuk bayar cicilan jadi harus syuting ya. Oke, thank you so much, good people. Thank you so much, Li. Bye bye. Bye. Oke, good people, itu tadi bincang-bincang saya bersama Lee Jong-hun. Nah, penasaran kan siapa sih pesawat tanah air yang akan saya ajak berbincang-bincang lebih dekat dan lebih dalam? Keep watching Entertainment News only on Net. Saya Rili, kembali ke studio, and bye-bye.